Halo, balik lagi dengan saya Ait. Ini kita akan react. Waduh, ini cukup sedikit ya menyedihkan guys ya. Karena ini ternyata comeback terakhirnya Daya guys. Ini jadi gini. Tadi tuh gue ngecek karena gini loh. Kemarin cerna tuh tadi apa tadi yang di sini? Sorry. Tadi ada juga di sini tadi apaan ya? Aduh, kepotong lagi tadi gue main asal pencet aja lagi. Gue tuh kira tuh ini bukan comeback ya. Kemarin tuh gue udah lihat. Oh ini. Wait. Sama ya? Oke sama guys. Ini kayak tadi yang gue lihat. Well sama. Gue kira ini bukan. Bukan yang terakhir. Maksud gue. Ini cuma kayak. Ya doang. Comebacknya nanti. Ya well anyhow gue gak tahu. Mungkin nanti ada comeback kayak ini. Cuma salah satu bisa yang dikasih video klipnya gue gak ngerti. Cuma ya udah kita langsung aja gas ya guys ya. Daya yang gue tahu di sini yang gue suka ya itu Jung Chaeyoung obviously. Ayo ay. Ya anywho guys. Huh?
tulisannya itu ya Nunbusho. Nunbusho itu blinding. Nah, ini dan dan mungkin tadi ya, blinding past yang paling benar emang transition. Mau enggak mau gue harus like. Walaupun skornya menurut gue enggak cuma 8, cuma menurut gue ini bagus asli. Salah satu yang paling gue suka ini wow, gue suka banget mixingan. Itu suara enak banget, suara drumnya asli. Itu di mixingnya kayak ditaruh di, gue gak ngerti gimana itu salah satu yang gue tertarik buat kayak wow. Lah deng dadu, itu enak banget itu gue suka banget itu. Men, gini ya, terlepas dari mereka itu cuma teman bisnis segala macam, men, lu 7 tahun bareng itu tuh wah cok, men. Gue bisa berempati banget sama mereka. Yang padahal ya, well, mau gimana lagi juga ada. Gue juga btw dia tuh pernah menang nggak salah, encore coba kita lihat ya. Dia tuh pernah menang, dan itu menangnya itu dia baru tahun lalu apa nggak salah. Lupa di kapan. Enggak nih, udah 4 tahun yang lalu deh. Salah gue. Itu siapa? Bentar, itu siapa yang baru menang tahun lalu ya? Gue lupa siapa. Ternyata 4 tahun lalu kode ya. Well, dia menang cuma sekali doang, tapi seenggaknya dan cok ya ah ya gue nggak tahu, gue bingung mau komen apa juga, takut ya ah. Cuma yang jelas semoga yang terbaik lah buat member-membernya. Gue sempat masih sulit banget ya, ini bener-bener dia tuh di idol ini bener-bener actually kerja aja, bener-bener kayak ya yang lain juga kerja sih, cuma gue ini yang bener-bener kayak semoga sukses lah ya, salah terutama buat Jung Chaeyoung karena gue fansnya. Gue gak tau kenapa gue pengen nonton react lagu mereka yang gue suka. Well, just for ya. Ayong, thank you semuanya udah nonton, bye.